Pemirsa, menindaklanjuti laporan pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa waktu lalu, Polda Jambi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dalam minggu ini, Polda Jambi direncanakan akan memanggil pihak KS Bara. Aksi unjuk rasa KS Bara beberapa waktu lalu berakhir ricuh, yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas kantor gubernur hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Jambi membuat laporan resmi ke Polda Jambi. Menanggapi laporan itu, Polda Jambi telah melakukan olah TKP dan terus berlanjut, kemudian berhasil mengidentifikasi belasan provokator aksi. Direncanakan dalam minggu ini, Polda Jambi akan memanggil pihak KS Bara guna meminta keterangan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, saat diwawancarai oleh reporter JEK TV pada Kamis 5 Februari 2024. Ia menambahkan, status pihak KS Bara yang akan dipanggil ini adalah saksi, yakni sebanyak 4 orang. Adapun tahap yang sedang dilakukan ialah penyelidikan. Jika bergulir, maka akan masuk ke tahap penyidikan. Menurutnya, status saksi yang dipanggil dapat saja berubah jika temuan ataupun fakta pengerusakan semakin memberatkan. Adapun jerat pidana yang menanti bagi pelaku nantinya adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Kemungkinan RJ atau tetap lanjut ke pidana? Ya, sampai dengan saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Ya, ketika ini bergulir ya naik ke tingkat penyidikan. Dan status-status yang nanti kita panggil bisa berubah kalau memang memenuhi buat bukti yang cukup. Tapi kita lihat nanti bedakan antara pengurusakannya dengan apa yang terjadi saat mereka melakukan musyawarah. Makanya kita ambil dari awal. Mereka datang, mereka musyawarah, keluar dari tempat musyawarah, apa yang mereka sampaikan, dan barulah terjadi pengurusakan. Ya, kalau pengurusakan itu terkena pasal 170. Ya. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.